serta jajaran relawan BPBD Salatiga bersama untuk membuka akses. Dari 4 titik yang tidak bisa terakses, sudah 3 bisa kita buka tadi malam. Hanya saat ini kita pembersihan juga normalisasi sungai sesuai dengan kondisi yang ada, intinya supaya sungai bisa mengalir. untuk tindak lanjut selanjutnya yang khusus gedung ke Ngaduman itu, memang pagi ini kita asesmen, kemudian besok kita lakukan penanganan, sifatnya hanya untuk memindahkan batu yang dari atas jalan. Kalau yang untuk longsoran-longsoran, ini baru diasesmen teman-teman, ada ruas jalan yang terputus. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.